Terdakwa kasus kepemilikan 0,53 gram sabu dan ganja 0,64 gram divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan putusan 6 tahun penjara. Vonis Majelis Hakim ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Iman Junaidi, terdakwa kasus narkotika pemilik 0,53 gram sabu dan ganja 0,64 gram pada persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Sebelumnya terdakwa Iman Junaidi ditangkap Satnarkoba Polres Bintan dalam satu penangkapan di sebuah rumah di Kampung Kawal. Saat ditangkap ditemukan 2 paket narkoba jenis sabu dan ganja. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tanpa hak memiliki narkotika golongan 1 sebagaimana diancam pidana melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Boy Sailendra SH serta didampingi Hakim anggota Revi Damayanti SH dan Sayyid Fauzan SH dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Bintan. Tidak hanya dihukum badan, imam juga diharuskan membayar denda 1,7 miliar rupiah. Secara sah dan hukum, jangan lupa tidak pidana tanpa hak dan hukum bagi pendapatan waktu, bukan cuma. Pada selama 6 tahun, denda 1 miliar 700 juta rupiah, dan itu adalah hukum yang tidak dibayar jadi kan pidana penjara selama 5 bulan. Kalau kita masa penangkapan dan penahanan, ya telah dijalani dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dibutuhkan. Vonis Majelis Hakim terhadap Imam Junaidi ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa sebelumnya dengan tuntutan 7 tahun penjara. Terhadap putusan ini, terdakwa menyatakan menerima putusan Majelis Hakim. Humala Nasution, iNews melaporkan.